Ooh, look at that face though. Terus ini sate kambing. Terus ini batagor. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Yoni. Ini aku mau makan-makan Indo. Udah lama gak makan makanan Indo di Toronto. Tapi ini gak di Toronto, kayak keluar kota gitu, cuma yang gak begitu jauh. Jauh sih, cuma ya demi makan makanan Indo. Karena di Toronto cuma ada satu resto Indo, dan itu aku udah sering banget kesana. Jadi aku pengen coba yang beda-beda. So, yeah. Dan sekarang aku mau makan-makan Indo sama teman-teman Indo juga. Udah lama banget gak pernah ketemu. Kayak udah setahun kali gak pernah ketemu. So yeah, that's basically what I'm gonna do today. And yeah, aku sekarang pakai ini. Aku baru ganti tadi. Jadi atasannya aku beli di Zara. Ini lucu banget karena belakangnya kayak zipper gitu. Gak kelihatan ya. Terus jaketnya juga aku beli di Zara. Celananya aku beli di Winners. Dan sekarang itu di luar, sebenarnya sekarang udah spring, cuma masih dingin. Kayaknya 6 derajat. Cuma pas aku cek kayak feels like minus 1. Terus kayaknya aku bisa dengar dari apartemenku ini anginnya itu agak kencang. Terus ini keadaan kamar aku sebenarnya. Kalau kalian mau room tour, let me know. Jadi aku sekarang mau rapiin kamar dulu biar ntar kalau udah pas pulang nggak ribet. Cukup. Terus ini topi kayak aku pakai, kayak nggak deh. Baju topiku di sini semua topi. Oh iya, kalau aku baru beli kacamata baru, aku beli di Amazon. Kalau aku ke toko mereka itu jual kayak $18 gitu, sedangkan aku ambil di Amazon cuma $5. Which is barangnya sama, karena aku tahu semua made in China. Jadi ini trendy banget. Ini kayaknya nggak boleh aku pakai ini. Ini kayaknya aku nggak boleh pakai full karena bulu mataku bakalan rontok nanti. Jadi aku pakainya kayak gini doang. Cuma pakai foto doang. Two hours later. Sepatu putih kotor banget. Nanti lagi. Sekarang kita mau ke Mississauga beli makan-makanan Indo. Sick of yes. Spill the tea, bitch. No, my ex worked there, so. Terus aku lihat online mereka itu jual martabak. Dan mereka jual batagor. Oh ya, yeah, dia jual batagor juga. Which is so, dan dia buka jam 3. Which is so exciting. Hopefully they're open because today's holiday. If they're not open, how much we pay for the Uber? I'll give you back. That will be good. Ini gimana nggak fotonya? Itu ngerekam sih kayaknya. Iya, ngerekam. Ya, ini rekam dong. Ada mobil merah. Kita itu tadi mau beli makan,
Pokoknya makan-makan Indo, cuma restonya itu ternyata kecil banget. Dan cuma untuk take out, jadi sekarang kita lagi nunggu makanannya sampai jadi. Dan kita foto shoot. Dan apa? Bitch, it was packed. Bagus. Kakinya kelihatan kan? Iya. Aku cukup. 1, 2. Ini rek sih. Jadi bagaimana foto shoot kita hari ini? Banyak yang bagus? Overall everything is nice. It's okay. Makan tapi nggak ada saja sate batagor apa di pepes ayam yum yang mau dong oh enak sumpah nggak ada cabai. Pertanyaan bagus. Yo, ini boleh, aku boleh berarti. Sorry ya kau. Coba mantap nyok. Enak banget ya? Enak. Udah berapa lama gak makan bakso? Guys, the sate put together, okay? Okay, that's fine. Okay, this is my order, okay? Batagor, my order, right? My order. Yeah. Oh, this. Yeah. Oh, this. Yeah. 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 Oh, yeah. Okay. What is? Batagor datang sama ini. Oh. Mau dong? Mantap. Ngobat. Udah ngecil lagi. Eh. Ada mulut. Mau. Thank you. Sumpah. Panas banget ya, hati-hati ya. Mana enaknya gue. Saya sama itu. Anjing. Enak. Pedasnya enak. Aku boleh ambil lagi? Thanks. Mantap. Ntar ambil punya aku aja. Mana? Mana daging? Kita mau nonton aja deh. Ya. Terus ini sate kambing. Terus ini batagor. Ini batagor, ini sausnya. Ini cabenya. Ada nasi. Ini enak parah. Enak kan? Brian, gimana? Pedes sedikit ya. Enak parah. Mantap. Manis. Lebih baik. Aku punya ide yang lebih bagus. Ada yang mau sate kambing lagi? Aku full loh. Jangan dihabisin kerupuknya. Mas. Kita kan udah gak makan setahun. Habis makan duduk begini. Yang lain duduk. Mau kerupuk warung. Mau tahu? Aku makan dagingnya aja. Ini taruh ini. Ini pepes ayam nih. Enggak mau pepes ayam. Bungkus. Aku mau itu dong, gulai yang tanpa dicabein. Adit mau pepes? Enggak, tunggu aja. Banyak nih. Bawa aja pepesnya. Iya.
Ini semua enak, Om. Kalau ngomongin enak nih semua enak, Om. Mau. Om beli ini, terima kasih. Terima kasih banyak kita, terima kasih ya. Iya. Giliran kanan itu aja. Ada krep. 1, 2, 3. Hitung orangnya aja. Jadi dikasih nasi gratis. Iya. Ini om baru buka. Om 8 bulan. Hah? Kita kemana aja? Kita tahu lecor. Kita kemana aja udah gak tahu. 8 bulan? 8 bulan. Iya. Ketinggalan. Baru tahu. Iya. Baru tahu. Iya, beneran baru tahu. Kata mereka baru. Iya, baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Look at that face though. Ngeliatnya muka. Local best part though. Bukan itu tadi itu. Sedot itu. Aduh. Sedot. Sedot coba. 2, 3. Wow, look at that though. Masih lama di sini. Kalian ngerasa enggak kalau udah lama enggak ada matahari tuh tiap hari? Iya, tapi sekarang semuanya ada matahari tuh kayak this is going to be a good day. Jadi jangan. Matahari. Ngapain sih? Apa ngapain? Kita kangen. Kalau lagi nongkrong di warung. Aisyah. Ya aku foto ya. Kurang kakaknya. Kita harus gini dah. Kelihatan semua kok. Cukup. Apa sih? Duduknya dia mau berak ya? Tanya. Kayak main guli. 1, 2, 3. Makanan hari ini teman-teman enak banget. Enak banget akhirnya. Lawan gak makan makanan kayak gitu. Dan mereka tuh katanya baru buka. Baru 8 bulan katanya. Dan kita baru tahu. Tapi untungnya dia bilang catering. Oh iya, kamu udah tanya Tim? Pesan apa aja gitu. Maksudnya? Sama apa yang dia jual.